Di keesokan harinya, di mana saat-saat yang dinantikan, set-set padung yang menjadi bahan mainan kepada sang predator muara, yaitu monster Black Base. Guys, sekarang waktu untuk sarapan, guys. Sarapan Maggi. Guys. Maggi campur udang, guys. Okay, guys, kita punya first strike ini hari. Ini kita punya first strike. Bulu, guys. Kita strike jenah. Kalau kami panggil sini bulu. Kami panggil dengan bulu. Kalau kami panggil dengan bulu. Ini jenah strike. Besar ni, guys. Jarang dia dapat size begini. Jenah kalau casting. Kita punya set yang digunakan masih juga dengan Okuma Nemesis 6 kaki 9 inci 1230 lb. Alhamdulillah, guys. Makan dayung rupanya barang. Terlepas dulu rupanya. Anu ni, bukan, tak tahu lah, biasa dengan bulu. Thank you.
sini. Pasang. Dua kali guys, dua kali dia sambar tidak kena. Oke, begitu saja. Kali, empat kali. Alhamdulillah. Guys, jangan agak lagi guys. Jenahak yang kedua, strike yang kedua. Empat kali dia tangkap guys, kelima kali baru kena. Kelima kali ke empat kali ke baru kena. Terima kasih.
susah. Kemarin yang itu banyak. Yang berebut itu. Kemarin tadi kan. Jenah yang ketiga guys, jenah yang ketiga. Nih. Masih set yang sama aja guys. Jenah yang ketiga. Besarnya ikannya. Oh, patah betul. Mana terjun? Tak timbul. Biasanya timbul tu. Guys, baru pertama kali ni guys. Rod patah. Ayo sana. Itu macam dia itu. Biasanya timbul. Ngelam itu. Ngelam. Pertama kali guys, root patah. Ini root heavy guys, tapi patah. Sayang. Bukan rezeki. Lampau besar ikannya guys. Ade de. Soy. Gila. Besar ikan tu. Ditas lagi. Patah lagi Rus. Sudah dia patah guys. Putus lagi guys. Ini 80 lb ni guys. Ni aku punya benang 80 lb 8 sulam brand JOF. Monster guys. Putus. Nasib umpan dapat balik guys. Ini yang penting guys. Putus sudah ada tarik keluar dari ujung. Iya. Allahu Akbar. Hah? Jadi batang mentah. Tarik sini. Oh. Tebalnya ini root mulai patah. Ini root memang tahan guys. Ini Okuma Sereno nih. Okuma Nemesis. Memang tahan, dia tebal guys. Tapi kena monster dia patah juga. Tidak boleh. Tengok guys. Ini benang tebal nih guys. Tebal nih benang.
tapi putus. Hilang ujung ya kata dia, sambungannya. Part terbang belakang. Besar boy kan. Ayo. Sekarang root yang ada guys, medium size. Ini root medium size ya nih. Shinju. Shinju Goromo. 6 kaki 3 inci. Q715LB. Kita cuba sajalah guys. Cuba cari keberuntungan kalau boleh. Allah ya Rabbi. Alhamdulillah guys. Ada strike juga. Root Shinju Goromo. Root Shinju Goromo. Real Daiwa PR100. Gantungnya mana? Gantungnya mana? Iya juga. Alhamdulillah. Tinggal tu. Guys, MJ guys, memang dia lapar guys. Dia sudah hantam tadi, dia miss, dia hantam balik lagi. Root Shinju Goromo. Okay guys, di sini kita mau ulas tentang yang root Shinju patah oleh Prabu guys. Sebenarnya lepas aku tengok video tu betul-betul guys, ikan tu double. Dia bukan single, dia bukan terapu saja, tapi dia ada ikan lain guys. Ada ikan lain yang makan tu umpan sekali, double fish yang makan tu umpan, makan tu gewang kita guys. Jadi sebabkan tu lengkungan tu root, dia terlampau melengkung. Bakal diikutkan dengan saiz kerapu tu, tidak mungkin root tu boleh patah. Sebab saiz kerapu tu cuma berat 1 kilo saja. Dia tidak lebih daripada 1 kilo, dia cuma 1 kilo sudah timbang. Jadi untuk root Shinju ni mustahil dia boleh kasih patah guys. Sebab ni root Shinju, kita sudah pernah tarik yang lebih monster dari situ lagi. Kerapu guna ini, root Shinju. Kerapu tu berat dalam sekitar 5 kg ke atas, 5 kg lebih. Kalau tidak silap 5 kg 100 gram satu hari. Nah, masa tu guna ni root Shinju juga. Sebab itunya, sebab itulah aku pun hairan kenapa turut boleh patah. Jadi tengok daripada video, memang root tu, ikan tu dia double, dia bukan single. Jadi bila root tu patah guys,
secara otomatik tali kendur dan hook tidak boleh melekat. Jadi hook terlepas dari mulut ikan yang satunya lagi. Tidak boleh dipastikan guys ikan apa, tapi dia memang dia tidak besar lah, cuma dia double ikan, jadi kekuatannya berganda guys. Oke guys. Ayah, kenapa harus semua kelihatan ya? Aduh, semua harus kepetahan nih. Astaga. Patah lagi guys. Tak tahu apa masalah ni. Astaga. Dua serut patahnya. Ini kerapu bukan besar betul pun. Sinju Goromo patah. Hai guys, sekarang tengah hari sudah guys, kami baru habis makan nih. Sekarang sekitar jam 1 sudah nih. Sekitar jam 1. Jadi memandangkan es kami tidak cukup ah guys, paksa kami pulang. Sebab takut tapi hasil yang kami dapat tangkapannya buruk. Jadi hasil dari kemarin sampai ini hari, alhamdulillah, syukur. Syukur. Puas hatilah hasil. Inilah hasil-hasil kemarin sama ini hari. Ini yang kasih patah root Shinju tadi yang tak sepatutnya. Ini. Nah, kita ada bibi. Oh, ini bibi. Bibi. Kita ada jenaha. Jenaha ini berat. Ah, besar guys. Mungkin ini 3 kilo lebih. Jenaha kita ada dapat 3 guys. Nggak tahu nih MJ ada berapa sudah. Lupa sudah. Kita ada ikan ragau. Ini ikan ragau nih guys. Ini ragau. Dia bukan MJ. Dia tidak sama dengan MJ. Ini ragau. Tengok, tengok, tengok. Ini lagi. Ini hari banyak rugi guys. Ada menang ada kalah juga guys. Sebabnya root 2 patah. Kalau hukuman Nemesis patah, aku boleh terima guys. Bab memang ikannya padu. Itu tadi yang hukuman Nemesis tu, aku firasat dia punya ikan cara lain lah. Memang bibi. Dari cara dia tangkap kasar, dia bawa lari, memang dia punya speed pun apa semua, memang bibi. Nah, tidak tahulah berapa size bibi pun susah mau dijangka. Sebab tali tadi tu cukup tebal tu guys. Yang kita guna tadi benang tu brand JOF. Banyak orang rekomen tu anu brand JOF, bilang oke okay. Itu brand, dia punya brand benang memang oke okay lah. Dia 8 sulam 80 lb, boleh meletup, lepas tu root patah. Sangat mengecewakan, tapi apa boleh buat, itu semua bukan rezeki. Jadi kalau bukan rezeki memang ada sebab penyebabnya. Oke okay guys, apapun perasaan ini, hati belum berapa senang lagi. Ini malam memang tidak boleh tidur lah, memikirkan itu. Oke okay guys, bertemu kita kembali guys di video kami yang seterusnya. Sahabat Fish Hunter, jangan lupa like, comment, share, subscribe, dan follow kami punya page Sahabat Fish Hunter. Oke okay guys, terbaik. Terima kasih semua. Oke okay guys, di sini video kita.